satu kebaikan yang telah kita tinggalkan. Ya. Satu kebaikan yang telah kita tinggalkan, maka sebagai satu tanda rahmat itu telah ditarik. Ini berlaku kepada seorang sahabat. Satu hari dia masuk ke masjid dengan kaki kiri. Lalu dia keluar balik. Maka sahabat yang lain bertanya kepada dia, kenapa kamu keluar balik? Dia kata, aku masuk masjid kaki kiri. Oh, kalau orang kita cakap macam inilah lah, kaki kiri ya, bawah. Ya. Dan dia berkata, jika mana aku merengarengankan satu kebaikan, aku khuatiri akan dicabut akan kebaikan-kebaikan yang lain di dalam diriku. Baik. Ha. Dia ringankan benda tu. Benda tu dia dah amalkan. Kita dah beramal sekian lama masuk masjid kaki kanan. Satu hari kita masuk masjid kaki kiri, lalu kita dah sedar, duduk dalam masjid kita sedar. Dan kita pun ringankan, tak apa sekali. Maka dikhawatiri, kata sahabah ini, dikhawatiri Allah akan cabutkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكر kepada Allah سبحانه وتعالى dengan hidayah taufik dan i'anah daripada Allah. Allah bagi kita kesempatan dalam berbuat kebaikan, dan Allah tak cabut kebaikan dan rahmat itu atas kita pada malam ini, pada hari ini. Kerana perkara yang paling kita takuti apabila rahmat itu dicabut dalam diri kita tanpa kita sedar. Rahmat itu dicabut dalam diri setiap manusia dan dia tak sedar rahmat itu telah dicabut. Ya. Ha. Ini perkara yang dicelakakan, kata ulama. Ya. Bila rahmat Allah, Allah dah bagi kepada kita, kemudian Allah cabut rahmat itu di dalam diri kita tanpa kita sedar. Antara dia contoh, satu kebaikan yang telah kita tinggalkan. Ya. Satu kebaikan yang telah kita tinggalkan, maka sebagai satu tanda rahmat itu telah ditarik. Ini berlaku kepada seorang sahabat. Satu hari dia masuk ke masjid dengan kaki kiri. Lalu dia keluar balik. Maka sahabat yang lain bertanya kepada dia, kenapa kamu keluar balik? Dia kata, aku masuk masjid kaki kiri. Oh, kalau orang kita cakap macam inilah lah, kaki kiri ya, bawah. Nedah. Dan dia berkata, jika mana aku merengarengankan satu kebaikan, aku khuatiri akan dicabut akan kebaikan-kebaikan yang lain di dalam diriku. Nampak ya? Ha. Dia ringankan benda tu. Benda tu dia dah amalkan. Kita dah beramal sekian lama masuk masjid kaki kanan. Satu hari kita masuk masjid kaki kiri, lalu kita dah sedar, duduk dalam masjid kita sedar. Dan kita pun ringankan, tak apa sekali. Maka dikhawatiri, kata sahabah ini, dikhawatiri Allah akan cabutkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Ha, ini nampak. Ini hati orang yang sentiasa jaga dengan Allah. Jadi kita, kalau kita pandang balik, apa amalan yang telah Allah kurniakan kepada kita sebelum ini yang telah dicabut? Ya. Apa amalan
yang telah Allah kurniakan kepada kita sebelum ini yang telah mula dicabut. Ini kena gini. Dan perkara itu kita macam tak sedar. Yang mana rahmat itu telah dicabut sedikit demi sedikit. Ya. Kadang orang tak perasan benda ni. Antaranya salat malam. Bulan lepas kita dapat tarawih 8 rakaat. Bulan ni dah cabut. Padahal training, kita training sebulan ni lama tau. Dan sejak daripada 1 Syawal sehingga 15 Syawal, berapa kali dah kita tinggal witir. Dan jika kita tak ambil endah, maka dia akan, Allah akan cabut rahmatnya sedikit demi sedikit di dalam diri kita. Sikit demi sikit. Maka sebab itu, sebelum baca kitab, anugerah Syawal ni sehari je. Tetapi kita telah meninggalkan anugerah Ramadan sebulan. Kita menerima anugerah ataupun ni'mat Syawal itu sehari, dengan kita meninggalkan anugerah Syawal itu sebulan. Perbezaan. Kenapa orang boleh meninggalkan anugerah Syawal, anugerah Ramadan sebulan, dengan ia menerima anugerah Syawal sehari? Sebab Syawal ini berupa ni'mat yang, jika orang itu tidak bertakwa kepada Allah, maka orang ini akan melupakan anugerah ibadah. Syawal ni anugerah ni'mat, makan, minum, berjalan. Beza kan? Syawal ni dia ibadat juga, tapi anugerah dia beza. Anugerah dia beza. Anugerah makan, sunat makan pagi ni, sunat berbaju baru kat sana. Jalan ziarah. Maka dengan anugerah Syawal ni, ni'mah ini yang Allah anugerahkan kepada kita, lalu orang meninggalkan anugerah Ramadan sebulan. Anugerah Ramadan beza. Ibadat, Al-Quran, sadaqah. Nampak tak? Sadaqah. Dia anugerah yang amat berbeza. Anugerah dipanggil dalam Ramadan ini, kebanyakan apa, kebanyakannya perkara itu berlaku hablum minallah. Maka Syawal ini kebanyakannya perkara itu khusus kepada hablum minannas. Sebab saya nak kaitkan dengan uzlah ni, dengan kitab kita ni. Lalu apabila kita terlalu sibuk dengan hablum minannas yang kita tak nak kaitkan dengan hablum minallah, kita akan meninggalkan hablum minallah. Nampak tak? Hablum minannas ini perintah. Tetapi hablum minannas, perintah ini yang tak boleh kita tinggalkan hablum minallah. Sebab itu apabila seseorang ini menghubungkan dan melaksanakan hablum minannas, jangan sampai ia melupakan menghubungkan hablum minannas itu dengan hablum minallah. Bila tak, dia akan jadi lalai. Itu yang masa Syawal lalu kita semayang lewat. Semayang lewat. Banyak benda lah yang membuatkan kita duduk di dalam ni'mah, tetapi kita khawatiri bahawa kita duduk di dalam kemurkaan Allah. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka apabila engkau berpalik-palik akan ibadah haknya, dan engkau dapat manis munajatnya, dan berjinak-jinak engkau dengan kitab Allah, dan engkau membimbangkan demikian itu daripada segala makhluk, nescaya liar engkau daripada bertolan dengan mereka itu dan perkataan mereka itu. Jadi bila kita ini tadi berbalik-balik dengan manusia, maka jauh dengan manusia,
meninggalkan manusia yang tidak mengajak kita hampir kepada Allah. Kita berpaling daripada manusia yang tak ajak kita hampir dengan Allah. Apa yang Allah bagi kita? Maka kita dapat menunaikan hak Allah. Dapat semayang tepat, tak tinggal salat, kan? Zikir tak tinggal. Mana istighfar kita tu? Kita dok kerja 10 akhir Ramadan. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Mana dia? Mana Allahumma innaka afun karim itu ni? Mana kita punya Allahumma innaka afun karim Syawal? Nak kena tanya ni. Bukan saya tanya, besok Allah tanya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kenapa pula Syawal tak ada? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ustaz, yang tu istighfar Ramadan. Itu lafaz istighfar yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Tetapi istighfar itu selepas Ramadan tetap berlaku. Syawal tak buat dosa? Buat. Kita masing tayang anak-anak. Ya dah. Pergi rumah orang, anak saya masuk you sini. Saya, anak saya pun UIA. Nampak tak? Dosa yang kita tak sedar dalam kita duduk berkumpul-kumpul. Kita tak sedar. Kita mula bermegah-megah dengan anak kita, bermegah-megah dengan kenderaan kita, bermegah-megah dengan keluarga kita. Nampak tak? Kan ada semua ni. Dan dosa yang kita tak sedar, lalu kita telah meninggalkan istighfar yang telah diajar oleh Nabi sebagai tarbiyah. Maka jangan kau tinggalkan istighfar itu selepas daripada Ramadan. Mana bukan Ramadan saja kau kena minta ampun. Kau kena minta ampun sepanjang hayat kau sebelum kau mati. Kalau kita tinggalkan istighfar dalam bulan ni, kita rasa kita dah bersih lah. Kalau rasa dah bersih, adik-beradik iblis. Iblis ni kan dia rasa dia bersih, suci. Lepas tu dia tak nak minta ampun. Lalu kita tinggalkan istighfar Ramadan ya. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemain, tak nak sampai putus tasbih. Adik kena ni, kena dia. Bila tu kita dapat tunaikan hak Allah, kemudian dan kau dapat manis munajat kepada Allah, dapat seronok. Nampak, bila kita terima anugerah Syawal ni dalam keadaan kita lupa Allah, lepas pada Syawal ni kita ibadat tak sedap. Ya, perasan semayang dah tak sedap, semayang sunat tak sedap. Nampak? Baca Quran mula tak sedap. Bila Allah dah tarik. Dan kita tak sedar yang Allah dah tarik. Kenapa Ramadan kemarin sedap? Kamu seronok je. Semayang terawih seronok. Buat ibadat seronok kan. Kenapa bila Syawal saja dah mula tak seronok? Dah kena check. Manisnya munajah, manisnya takarub dengan Allah. Ini yang diperolehi oleh ulama-ulama salafus salat. Ini yang dia orang rasa seronok. Dia saya pernah cerita dengan tuan-tuan kan. Kisah seorang perempuan yang mengadu hal kepada Habib Umar Al-Hafiz. Dia menangis. Maka Habib Umar bertanya, kenapa kamu menangis? Dia kata, Rasulullah tak datang jumpa saya lagi. Dia tanya, Rasulullah datang jumpa kamu macam mana? Hari-hari dia mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah tanya, lalu Habib Umar tanya, berapa banyak kamu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, satu hari 15,000. Satu hari 15,000. Dia tanya dengan Habib Umar,
apa salah saya kena sampai Nabi tidak mau menziarahi saya lagi. Ini berlaku kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur dihabiskan tasbih sebanyak 15,000 kali. Ada tuan-tuan. Sebenarnya boleh. Tapi kita yang tak nak buat. Boleh? Kenapa Ramadan boleh banyak ibadat? Boleh kita tanya. Kenapa Ramadan boleh balik awal? Boleh buka kat rumah? Kenapa sekarang balik ke 9? Kena tanya. Besok Allah tanya. Besok Allah tanya, kenapa Ramadan kau boleh balik awal? Kau boleh datang masjid? Kenapa Syawal kau tak datang masjid? Kau cakap sibuk. Kerja yang sama, pejabat yang sama, bos yang sama, tapi kau bagi dalil, bagi helah yang berbeza. Dan aku tahu. Dan yang kau nak tipu ni adalah aku, kata Allah. Yang kau tipu ni aku, bukan manusia. Aku yang menjadikan kamu dan yang menentukan qada dan qadar, ketentuan kamu, kata Allah. InsyaAllah tanya. Maka sebab itu apabila sesuatu itu lalai kepada Allah, lalu dia tak akan rasa manis munajat lagi. Macam mana dia rasa dalam bulan Ramadan? Allah cabut sikit. Habis dah, rasa manis tu, rasa seronok dah tak ada, hilang. Dan berjinak-jinak engkau dengan kitab Allah. Tersering baca Quran macam Ramadan. Orang kena gabut khatamkan dalam bulan Ramadan. Dapat khatam bulan Ramadan, best tu. Sanggup balik lambat dia tak pukul 12:30? Buat apa ni je? Tadarus. Mana Quran kita? Allah bawa bagi lemang dengan rendang. Biasa Allah tanya. Aku bawa bagi lemang, aku bawa bagi rendang, aku bawa bagi kuih semprit. Kau dah tinggalkan kitab aku. Kau dah tinggalkan kitab aku. Kau dah tinggalkan menyebut akan kalam-kalam kau. Mbak, dah berapa lama kita tinggal Quran? Tidak tengok dah, tak tengok Quran. Pegang pun tantah daripada Syawal, satu Syawal sampai dekat 15 Syawal, kita tak pegang pun. Pegang pun tak. Aku bagi, baru bagi kau satu nikmat, satu hari raya. Raya orang Islam sehari, raya orang Melayu sebulan. Itu Kuala Lumpur Sabtu Ahad jam open house. Lepas daripada sebulan ni close house. Letak pula signboard, jangan datang. Tiada, tak boleh appointment datang. Nak rumah appointment. Jadi aku bagi, baru bagi kau nikmat makan minum. Nampak? Berlaku tak dengan kaum Bani Israel? Allah bagi nikmat makanan daripada jannah. Jannah kan? Manna wa salwa ni makanan syurga, tuan-tuan. Tak ada makanan yang lebih best daripada makanan daripada syurga. Tapi dia lupa. Dia mula dah lupa dengan Allah waktu dia dilawan Allah. Dia protes, dia nak bawang, dia nak ini, dia nak ini. Nampak tak? Kita dah mula nak protes kan? Dah mula dah. Sebab apa kita mula? Sebab apabila nikmat itu kita tidak boleh hampir dengan Allah, waktu itu kita akan jadi lalai. Dan tatkala kita mengambil nikmat itu dengan kita lupa kepada Allah, lalu kita jadi derhaka dengan Allah. Ini mula dah orang derhaka balik. Tengok bulan lepas soleh kan, Allah jalan pun tunduk. Astaghfirullahaladzim. Maksiat dia kata. Ramadan. Dia dapat nikmat. Allah bagi nikmat. Nikmat ini nikmat satu hari je. Walhal Ramadan Allah bagi sebulan. Aku bagi engkau, aku uji engkau dengan satu nikmat ini. Makan, pakai baru, jalan, jalanlah. Kan?
Kau nak jalan mana kau jalan, ziarah. Aku bagi pahala dengan kau ziarah saudara-saudara engkau. Nampak tak? Itu makanan paling sedap. Hari raya ni jam. Jam highway. Orang 20 jam orang boleh balik lagi tuan. Orang sanggup lagi. Nampak tak? Sebab nak hubungkan hablum minan nas. Tapi kita telah tinggalkan hablum minallah. Dah mula dah sikit-sikit kita tinggalkan hablum minallah. Sedikit-sedikit telah meninggalkan Allah dengan kita menerima ni'mat hablum minan nas. Walhal tu pun ibadat. Ya, baik. Dan engkau membimbangkan demikian itu daripada segala makhluk, nescaya liar engkau daripada bertolan dengan mereka itu. Dan perkataan mereka itu, ya, pada khabar bahawa Nabi Musa AS apabila kembali daripada munajat, liar daripada manusia. Ya, bila Nabi Musa AS dia balik daripada munajat, balik daripada takarub dengan Allah, bersendiri dengan Allah. Lepas itu kita kena ada masa, tuan-tuan. Kena ada masa khususi dia panggil. Masa khususi. Lepas itu orang dulu-dulu dalam rumah dia, dia buat bilik solat. Dulu kan, kalau tengok atuk kita, tempat semayang ni dia tak beralih. Tuan-tuan perasan tak kalau, kalau tak tahulah tuan-tuan, atuk saya macam tu. Atuk saya, dia tempat solat dia memang khusus di satu sudut tu, memang kat situ je. Dia tak semayang tempat lain. Jadi kalau 4:30 pagi tu dia dah bangun dah. Dia zikir, dia dah apa, dia buat di imam di kampung. Ya? Dia dah munajat dengan Allah. Ya? Dulu saya tak tahu. Ya? Saya tanya atuk. Atuk 4:30 pagi atuk buat apa? Atuk jumpa kawan, dia kata. Kita ingat dia ada bela jin. Kita tak faham kecil-kecil umur 7 tahun kan. Dia cakap macam tu kan, kita dulu kat kampung jumpa kawan jin ni lah. Rupanya dia berkawan dengan Allah. 4:30 pagi dia semayang, dia zikir. Kita tanya pagi. Bangun pagi dia bangun. Kita tidur sebelah dia, bangun jaga-jaga pukul 5, pukul 4:30 dia tak ada. Atuk gimana tu? Atuk jumpa kawan. Rupanya dia bermunajah dengan Allah. Lepas itu ada tempat khususi kita. Tempat khusus kita untuk kita munajat dengan Allah. Jadi bila kita dapat munajat dengan Allah, dekat dengan Allah, ketika itu kita mula liar dengan manusia. Bukan maknanya kita tak ada kawan, ada. Tapi kawan-kawan kita ini kawan-kawan yang dapat mengajak kita dekat dengan Allah. Bukan kawan-kawan yang ajak kita jauh dengan Allah. Manusia ni sebenarnya dia akan pusing semua benda. Jumpa cerita pasal bisnes, cerita pasal ni, cerita pasal ni, cerita pasal ni. Sekarang ni, akhir-akhir ni, saya pula orang banyak mengadu hal tentang apa tentang suami. Tentang suami. Suami saya macam ni Ustaz, suami saya macam ni Ustaz. Saya kadang terfikir, apa benda yang berlaku sebenarnya? Dulu, orang mengadu hal anak. Ustaz, anak saya macam ni. Anak saya macam ni. Anak saya macam ni. Anak. Sekarang orang mengadu dengan saya, Ustaz, suami saya macam ni. Suami pula, anak dah tak ada pula. Maknanya, kita tengok orang dah mula makin jahat rupanya. Mana? Bila orang dah mula makin jahat, tuan-tuan kena ingat tentang satu hadis Nabi SAW, bada al-Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam ni dia datang mula sikit dan dia akan kembali sikit. Dagang ni makna sikit, orang berdagang ni kan sikit. Dan Nabi kata fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang sedikit. Tuan-tuan, kalau kita buat baik,
Kita seorang je buat baik, tuan-tuan Allah pilih. Akhir zaman ni, kalau kita dapat istiqamah buat baik, makna Allah telah pilih tuan-tuan untuk jadi dalam golongan orang-orang baik. Mana ada doa tuan-tuan dalam semayang ni Allah makbulkan. Mana doa kita? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita nak jalan, Allah telah beri nikmat ke atas mereka. Jalan orang baik bah? Baik. Sebab akhir zaman orang baik ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sikit. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan nak jumpa orang pakai serban sekarang dah sikit. Tak, saya bukan kata tuan-tuan. Ha, tapi marah anak sini menentu. Perasan tak perubahan zaman? Tuan-tuan mula perasan sikit. Orang yang dulu pakai serban pun dah buang. Tetap tuan-tuan tengok, saya bukan nak kata tuan-tuan tak. Nak kaitkan dengan hadis ni. Mana besok orang yang boleh buat baik ni makin lama makin sikit. Nabi kata fatuba lil ghuraba, untunglah orang yang boleh pertahankan kebaikan itu. Sebab zaman itu besok makin lama makin sikit. Sikit, besok tidak akan dikiamatkan oleh Allah sehingga tidak ada langsung orang baik bah. Bila orang baik semua dah tak ada, baru Allah kiamahkan dunia. Jadi macam mana nak bagi tak ada? Dia sifat tak ada ni apa dia tuan-tuan? Sifat tak ada. Dia banyak sikit. Hah? Habis. Tuan-tuan. Sikit habis. Bila dah tak ada, ketika itu Allah qiyamahkan dunia ini. Yang ni nak kena jaga. Sikit dah hilang. Baik. Adalah ia menjadikan dua jarinya di dalam lubang telinganya supaya jangan mendengar perkataan mereka itu padanya pada demikian waktu itu. Seperti suara himar. Nabi Musa AS turun daripada munajat, dia khalwat, dia pun letak tak nak dengar. Tak nak dengar orang cakap. Sebab manusia ni kebanyakannya bercakap perkara yang tak boleh bawa kepada kebaikan. Tak boleh bawa pada benda bah. Allah, kita pun balik cerita pasal apa? Allah, tanah ni macam mana? Alah, tanah pula. Saya balik tuan-tuan ziarah balik kampung kan. Ni ke tanah dekat sini macam mana ya Allah? Tanah. Saya nama glamour saya kat kampung Ijam. Bukan Ijam Medicine, bukan. Jam-jam katanya. Saya ni dah bagi tanah dekat anak ni macam ni. Apa hukum ya? Pada anak-anak lain macam merungut. Tak ada ke tanya? Ya, macam mana ya kalau kita nak mati esok? Tak ada pula tanya gitu. Ya. Macam ayah nak mati husnul khatimah macam mana ya? Tak ada. Kata Nabi Musa tutup telinga. Nabi Musa tutup telinga. Sebab perkataan yang masuk ini perkataan yang boleh membawa kita jauh kepada Allah. Jadi bila dah tanya kita join sekali tak? Join sekali lah. Kita pun sama-sama lah. Nampak tak? Ketika itu bila kita dah mula melakukan kesilapan, manis dah hilang, seronok ibadat dah mula hilang, dah tak sedap, tasbih dah tak nak pegang. Itu yang saya kata tadi. Mana istighfar Ramadan? Allahumma innaka afun karim, tayyibul afa fa'fu an
Mana dia yang kita dah kejar ni 10 akhir Ramadan. Oh, tak tidur malam. Tengok tu macam Syekh Abdul Qadir Jailani lah wali kutub. Wah, pergi masjid bang. Lailatul Qadar dia kata. Ui. Abang jumpa tak? Dia kata tak jumpa-jumpa lah Lailatul Qadar dia kata. Tuan-tuan, antara orang yang beroleh Lailatul Qadar, tanda dia lepas daripada Ramadan, hidup dia bertambah barakah, hampir dengan Allah, diri dia semakin tenang, keluarganya semakin bahagia. Tuan-tuan tengok selepas daripada Ramadan apa yang terjadi dalam kehidupan tuan-tuan. Kalau macam tu juga, maknanya kita tak ada bahagian Lailatul Qadar. Tapi selepas pada Ramadan, kita makin bahagia, makin tenang, makin seronok, anak-anak makin ikhwah fillah berhubung, ya, dengan adik-beradik makin rapat. Tanda kita telah dianugerahkan Lailatul Qadar dalam kehidupan kita. Tapi kalau lepas Ramadan, balik raya bergaduh adik-beradik, adik-beradik bergaduh. Putus silaturahim mula. Tandanya Ramadan tahun ini tak ada apa-apa bagi kita. Tengok barakah kehidupan kita semakin barakah atau tidak? Kalau lepas Ramadan makin berkat, makin berkat, makin berkat, makin berkat. Lepas Ramadan makin ada masalah. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Jaga-jaga tuan-tuan. Balik-balik. Ustaz, macam mana nak buat? Kembali kepada Ramadan. Ini Syawal ustaz, macam mana nak kembali kepada Ramadan? Kembali kepada amalan Ramadan. Balik-balik amalan Ramadan. Apa amalan Ramadan? Hampirkan diri kepada Allah. Ini amalan Ramadan. Hampirkan diri balik. Aku suka, aku sayang, kata Allah dalam hadis Qudsi. Aku sayang hamba-hambaku yang dekat kepada aku. Aku cukup kasih, aku cukup sayang kepada hamba-ku yang menghampiriku. Bila Allah sayang, Allah akan bagi kita benda yang benda-benda benda-benda yang orang sayang. Apa benda orang sayang tuan-tuan? Dalam dunia ni apa benda orang sayang? Orang sayang apa tuan-tuan? Sajalah tanya tuan-tuan. Tuan-tuan ni dah mabuk lemang sebabnya. dalam dunia ni orang sayang apa? Duit. Lagi orang sayang apa? Bini. Lagi orang sayang? Sayang perempuan, sayang anak. Apa? Kenderaan kan? Orang sayang kan? Jadi tuan-tuan, dalam dunia Allah akan tenangkan hati kita pada perkara yang kita sayang. Kita tak gaduh pasal duit, tak gaduh pasal isteri kita, tak gaduh pasal anak kita, tak gaduh pada harta kita. Sebab Allah sayang. Yang jadikan semua benda itu Allah. Bila Allah sayang, Allah selesaikan tak? Selesaikan. Allah ada bagi tahu tak dalam Quran? Dah pening dah. Ustaz ni sekarang dah makin tua, dah makin lain lah, menjadi jadi pula orang tua ni kata. Dan sebab dah tua ni lah saya ubah saya punya kuliah. Bukan saya dah tua, saya tengok tuan-tuan makin tua. Saya 50 takkan tuan-tuan 20. Kan? Baik. Ada Allah terang dalam Quran, Allah janjikan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Engkau takut dengan aku, aku bagi jalan kelepasan. Kau ada masalah, jalan nak lepas daripada masalah, takutkan aku, kata Allah. Kau ada masalah apa?
Kadang-kadang masalah harta, takut dengan aku. Kadang masalah bini, takut dengan aku. Ya abis bini saya jenilah ustaz, suami saya macam, takut dengan aku. Wa mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan dia makhraja, lepaskan semua kelepasan. Allah bagi mudah, Allah bagi senang. Baru ni saya cakap dengan satu orang, saya kata, kenapa cari orang kaya? Bukan Ramadan kan orang nak cari dana kan, cari dana sekolah. Saya pun bercakap, kenapa cari orang kaya? Saya Ramadan kan saya tak kuliah, saya kuliah 3 hari ya. Surah ni, surah pandang perdana, ada satu surah lagi. Surah mana? Mail, saya terlupa lah. Kedua kali. Jadi orang tak keluar, orang tanya saya, ustaz tak keluar. Tak keluar, macam mana dana madrasah? Saya pun cari tanya, kenapa cari orang kaya? Saya kata kelakar. Kenapa tak cari orang, kenapa tak cari yang menjadikan si kaya tu? Orang kaya ni siapa jadi kan? Saya nak tanya tuan-tuan, ke dia jadi sendiri? Macam Ottoman Taro. Kita siapa jadi kan? Orang miskin siapa jadi kan? Orang kaya siapa jadi kan? Kenapa tak cari si penjadi itu sendiri? Kita cari satu orang kaya, kita dapat satu orang kaya. Kalau kita cari, kita pergi kepada yang menjadikan si kaya, kita dapat semua orang kaya dalam dunia. Ini masalah kita. Sebab kita nampak si kaya, tak nampak yang maha kaya. Maha kaya. Kita nampak masalah, tapi kita tak nampak macam mana nak selesaikan masalah. Oh, aku selesaikan masalah, bini aku nombor satu, tak nak semayang, tak nak tutar, aku kahwin lagi satu, kata. Dia dah kahwin lagi satu, bini yang nombor dua masalah juga. Masya Allah, dia kata. Kenapa tak cari yang menjadikan masalah? Siapa yang menjadikan masalah? Kita nak selesaikan masalah dengan diri kita tak boleh, sebab bukan kita yang menjadikan masalah. Yang menjadikan masalah, yang berikan masalah adalah Allah. Nak kena nampak yang tu. Balik dekat dia balik. Aku dah cakap dah. Kalau kau cari aku, kau tak runsing. Kan kau runsing? Bukan kau tak cari aku, sebab yang jadikan tu aku. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Aku akan bagi kau rezeki dalam hidup kau dengan kau tak payah susah. Jadi kalau kau susah dengan dunia, kau susah dengan rezeki, kau cari aku. Kau cari aku, jangan cari orang, sebab orang tu tak boleh tolong kau. Yang jadikan orang tu aku, kata Allah. Iyakah Allah yang jadikan orang ni semua? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. Aku yang jadikan itu semua, engkau pun aku jadikan. Ada beras yang kau makan itu pun aku yang jadikan. Kau cuma tanam. Aku suruh kau tanam. Tapi yang tumbuhkan, yang keluarkan padi itu aku. Hai tuan-tuan, kalau tengok padi tak heran ke? Kalau tuan-tuan tengok padi, tuan-tuan tak heran ke? Tu tanam macam lalang ke? Macam mana dia boleh keluar biji-biji dia? Daripada lalang tu, daripada daun sebatang tu. Padi kan macam daun sebatang kan? Macam mana daripada daun tu dia keluar, boleh keluar nak tangkai? Tuan-tuan tengok padi tu, tuan-tuan boleh menangis? Atau balik kampung, orang yang ada sawah, ada bendang, dia tengok padi kan, dia tengok menangis dia. Eh, kenapa bang menangis bang? Hebat Allah.
Hebat Allah, macam mana? Inilah dia kata, kita ni tadi, ya, kata ulama, orang yang hebat, orang yang Allah sayang, orang yang mula Allah nak jadikan dia orang baik, maka dia melihat seluruh perkara itu, lalu dia mengambil ibarat. Ibarat apa? Sehingga dia boleh kenal Allah, dia boleh dekat dengan Allah. Bukan saja-saja Allah jadikan kita, tak ada tuan-tuan, ya, tak adanya, ya, baik. Jadi kalau ada masalah, cari Allah, ya, cari Allah, cari Allah. Susah tak tuan-tuan? Memang tak susah, sebenarnya kita yang tak mau. Apa modal? Apa modal ya tuan-tuan? Cari Allah ni modal dia apa? Jumpa Allah ni modal dia apa? Kalau ada masalah, apa modal dia kalau nak cari Allah ni modal dia apa? Kalau nak pergi dengan Allah modal dia apa tuan? Apa modal dia? Sajalah tuan-tuan, sembang-sembang. Aku seorang je bercakap, engkau bercakap lah pula. Apa modal dia? Doa. Solat. Ada doa, zikir apa. Lagi apa modal dia? Modal dia mulut dia tuan-tuan. Susah haram modal. Bukan nak kena duit minyak. Kita nak pergi jumpa orang kaya, kena isi minyak. Orang kaya duduk jauh. Tu pun tak dapat jumpa dia. Telepon tak angkat. Kau siapa? Dah mak. Saya tak kenal lah. Oh, dah frust pula kita. Allah tak pilih siapa kita. Siapa pun kau datang jumpa aku, kau jangan berat mulut. Cakap semua benda dengan aku. Itu yang imam sekarang semua nampak macam jadi trend, betul tak? Imam-imam kan macam jadi trend baca ayat apa? Ad'uni astajib lakum tu kan. Wa qala rabbi, ha tu kan. Macam jadi trend lah. Dan bila nak doa je, waqala rabbi ad'uni astajib kan. Imam-imam muda sekarang macam jadi trend. Nampak tak? Tak salah pun. Okeylah baca Quran tu. Kan? Nak bagi tahu, kalau kau minta dengan aku, aku mustajab. Mustajabkan. Mintalah kepada aku, lalu aku mustajabkan. Modal dia mulut, cakap hari-hari. Orang kalau kita cakap hari-hari, boring tak? Boring. Anak kita minta beli motor hari-hari, kena penampar mu. Abah motor, melampang sekali. Motor. Kau ingat aku pekak ke? Kata. Mana tak? Allah tak. Ya Allah. Apa salah? Kenapa kita sombong sangat dengan Allah sebab kita kaya? Dan ingat, kereta yang ada pada kita pun Allah bagi, rumah yang ada pada kita pun Allah bagi, harta yang ada pada kita Allah bagi, ilmu yang ada pada kita Allah bagi. Jangan tunjuk hebat. Jangan tunjuk hebat. Jangan rasa hebat. Yang tu semua aku bagi. Dan kau kena ingat, engkau tu pun aku punya. Hei, mana boleh? Iyakah kita Allah punya? Semua ada yang pada kita Allah punya? Kenapa bila orang mati, disunat baca? Baca apa tuan-tuan? Dengar orang mati, dengar orang accident, dengar orang apa? Sunat baca apa? Innalillah ni apa makna dia tuan-tuan? Ini panggil doa istirja' kan? Apa benda tu? Apa makna tu? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa faham kita dengan inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Sajalah senyimbang. Apa faham? Semua orang faham ni tu. Kita dari Allah balik juga pada. Tapi masa benda lain tak teringat pula kita dari Allah. Ini harta aku yang punya. Usaha titik peluh habah kau ni. Nampak tak? Iya ke? Kita tak cakap pula dari Allah kepada Allah. Ilmu yang ada pada saya ni sebab saya keluar universiti daripada Azhar, Jordan, Syria ni jangan. Susah payah 15 tahun.
Tak teringat pula daripada Allah kepada Allah. Allah tak bagi, tak bagi. Petak ulama sebut, ni tiga benda jangan tinggal, selalu ingat dalam otak. Tiga benda kena selalu ingat, bubuh dalam otak, dalam diri kita, dalam semua hal. Apa dia? Minallah ilallah wabillahi. Saya kai kupas sikit. Sekejap ya, 8:45. Inallah, semua yang ada pada kita, semua yang ada di sekeliling kita, semuanya daripada Allah. Kalau Allah tak bagi, tetap Allah tak bagi. Tak bagi. Terutamanya iman dan Islam. Sebab Allah nak jadikan aku orang Islam. Kalau Allah tak nak bagi aku Islam, Allah dah binkan aku. Tak ada, tak dia tak bagi bin dengan binti. Dia bagi son of ataupun anak laki-laki. Ya. Ha. Alhamdulillah ya Allah. Sebab nama aku bin, yang perempuan binti. Bukan nama aku son of ataupun daughter of, daughter ke apa. Aku orang putih tak pandai tau. Ha. Ataupun anak laki-laki amampui. Anak perempuan. Alhamdulillah. Ya Allah, nama saya Ahmad Rizam bin, bukan anak laki-laki ataupun son of. Alhamdulillah, kau bagi aku ni Islam dan iman, dan kau bagi aku nama-nama orang Islam. Faham tak? Ini kena syukur, dan kita lupa ni. Ha. Bila kita dapat semua dan kita ingat semua daripada Allah, lalu kita boleh bersyukur. Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadida. Kalau engkau ingat yang kau dari Allah, apa yang ada kat engkau dari Allah, isteri engkau dari Allah, anak-anak engkau dari Allah, kepandaian anak-anak engkau yang ku bagi ni daripada Allah, dan aku tak pernah zalimkan engkau, kau akan balik kepada aku. Kembalikan kepada Al. Wa ilallah. Kau bawa isteri kau balik kepada aku. Macam mana? Kau tutup aurat isteri kau, kau jaga isteri kau, kau jaga anak-anak kau. Sebab kau ingat ni semua anugerah Allah. Jadi kau sayang, kau bersyukur dengan aku, lalu kau bawa balik kepada aku. Nampak tak? Yang tu kita sayang isteri kita. Bukan sayang isteri kita, tayang isteri kita kat orang. Ada tengok raya baru ni Allah. Hai. Ada. Ustaz-ustaz juga. Ha, dah macam itu semua. Tak sempat istighfar ada. Depan, depan nampak macam tu, kanan macam tu, kiri. Tak ada dah istighfar dalam mu, tak ada istighfar dah. Tak ada agak dah tuan-tuan. Berbalah kita dengan syaitan. Dan syaitan ngajak tengok kita, tak nak syaitan dia tu, kita tak nak lama-lama. Tengoklah. Isteri siapa tu? Isteri kita. Isteri siapa tu? Isteri jawatan kuasa surau. Isteri siapa tu? Pengerusi surau. Isteri siapa tu? Isteri tukang mandi mayat surau. Dia mandikan mayat orang. Dia lupa dia dah dedahkan isteri dia. Masya Allah, dah depan orang. Ayat. Isteri dia pakai baju ketat. Masya Allah. Allah, 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 Allah. Besok aku tanya besok. Aku baru bagi kau satu na'mat hari raya. Kau telah melanggar perintah aku. Kata Allah. Kau langgar aku. Kau lupa aku. Walah yang bagi Syawal tu aku. Yang bagi nikmat Syawal tu aku. Aku boleh buat puasa seumur hidup. Tapi aku bukan zalim. Aku bagi kau puasa sebulan, lalu aku sukakan kau dengan Syawal. Bila aku sukakan kau dengan Syawal, lalu kau lawan aku, kau langgar perintah aku, kata Allah.
Bawa semua pada Allah. Ilmu, isi diri kita bawa pada Allah. Semua ni balik esok ni, masuk liang lahat semua ni. Tunggulah. Masing-masing tunggu ni, tunggu ten. Yang ketiga, billahi. Billahi apa dia? Dengan Allah. Sebab kalau kita ingat semua apa yang ada pada kita daripada Allah, kita bawa wa ilallah. Dan orang yang diterima kepada Allah adalah orang yang sentiasa bersama Allah. Dua, satu istiqamah. Dua, jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Sebab kita ni ada musuh. Apa musuh kita? Yang ni kita bincang, satu orang. Bila kita nak bawa semua benda kepada Allah, akan ada musuh. Orang bercakap, alah, macam baik sangat. Nak pula kawan kampung, aku bukan tak kenal kau, dia kata. Nampak tak? Bila kita hantar, kita nak dakwahkan kawan, alah aku bukan tak kenal kau, kau dulu siapa, dia kata. Nampak tak? Kita pun berundur. Kita pun tak nak buat baik. Kan? Kadang-kadang kita cakap dengan isteri kita, yang jomlah gini. Alah abang, abang pun lebih kurang. Ayo. Paku dulang, paku serpi, kata orang awak yang lebih. Nampak tak? Jadi sebelum nak ajak orang, kita buat dulu. Sebelum nak ajak orang, buat dulu. Jangan pandai ajak aja. Jangan pandai ajak aja. Bila kita buat sesuatu perkara yang kita cakap, perkataan itu ada roh. Perkataan itu ada roh. Bila ada roh, dia akan menetap dalam hati orang yang dipilih oleh Allah. Tapi kalau perkataan yang kita ajak orang kan kita tak buat, kita tak ada benda tu, dia akan jadi sembang santai. Ada dah sembang santai kan? Jadi sembang lah. Baik. Tiga ni jangan tinggal. Minallah, ilallahi, wabillahi. Baik. Supaya jangan mendengar mereka itu, perkataan mereka itu padanya pada demikian waktu itu seperti suara khimar, macam suara keldai. Manusia ni kataannya tak ada pun mengingati Allah. Bahawa suara-suara ni macam suara yang tidak disukai. Suara keldai ni suara paling buruk. Jadi kalau kita cakap benda yang Allah tak suka, suara ni macam keldai. Baik. Dan melazimkan olehmu dengan barang yang dikata Syekh kami radhiyallahu an, ambil olehmu Allah Ta'ala tolan. Dia kata ulama, ambillah Allah sebagai kawan. Berkawanlah dengan Allah. Berkawan dengan Allah. Selalu duduk dengan Allah. Nanti dalam dunia kalau kita selalu duduk dengan Allah, di akhirat kita pun dapat duduk dengan Allah. Mana duduk dengan Allah? Ini majlis ni majlis, majlis Allah, majlis zikir. Orang yang duduk dengan Allah iaitu orang yang sentiasa menyambut-nyambut Allah. Ini kata duduk dengan Allah. Kita kalau duduk dengan orang niaga, cerita apa? Niaga. Tuan-tuan, kalau duduk dengan orang buat madu, dia ada cerita minyak wangi tak? Ada. Dan kau lain pula, kau punya profession ni madu, macam mana kau cerita minyak wangi pula? Takkan dia akan cerita madu macam ni, nak buat sarang madu macam ni, kau nak belum madu macam ni, kau try lah. Nampak? Ini katanya, bila kau duduk dengan satu-satu, kau duduk dengan Allah, orang yang duduk dengan Allah bermakna orang ini selalu menyebut-nyebut namanya, ingat dia. Bila kita selalu ingat dia, selalu sebut Allah, Allah akan sentiasa ingat kita. Itu pesan
Ingat Allah ketika engkau senang, supaya Allah sentiasa akan mengingati engkau pada ketika engkau susah. Jangan dah susah cari Allah, bila senang kita biarkan dia. Sakit cari dia, susah cari dia, masa sihat tak nak cari dia, senang tak nak cari dia, bila sakit barulah nak sembahyang hajat, bila sihat tak nak sembahyang hajat, susah baru nak cari dia. Tuan-tuan, Allah dengan kita ni siapa agak-agak? Susah, ada masalah, baru cari dia. Tak ada masalah, tertinggal nanti. Macam itulah orang. Orang macam itu. Jangan macam tu. Bila sakit, nak buat operasi jantung, barulah, ya Allah, ya Allah. Bila sihat, tak nak pula, ya Allah, ya Allah. Sekarang ni tengok banyak kawan jantung tersumbat. Kan? Saluran jantung tersumbat. Banyak sangatlah saya tengok kawan. Ya, operation jantung tersumbat. Takut tak tuan-tuan jantung tersumbat? Ya. Siapa yang sumbatkan jantung tu? Tuan-tuan tahu tak bila masa jantung tuan-tuan tersumbat? Saya dan kawan saya semua meninggal sebab jantung. Kawan meninggal sebab jantung. Duduk sesaja tumbang. Siapa yang buat sumbat? Betul orang sekarang takut mati. Nampak? Nampak. Orang mana nak makan sekarang? Makan santan, jaga-jaga. Santan kelapa, ini banyak kolesterol ni. Nak makan takut ni kolesterol berapa, ambil kat kereta lu kira lu. Boleh tak boleh ni, tak boleh ni. Orang takut, betul Nabi cakap akhir zaman umat aku, ada penyakit, dua penyakit. Apa kata sahabat, ya Rasulullah, apa penyakit tu? Satu takut mati, dua sayang dunia. Sayang dunia, sayang, sayang itu, sayang ini, sayang, 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 sayang. Sampai nak mati takut. Kedua, takut mati. Nah, orang jantung tersumbat. Siapa yang jantung tersumbat? Baca ayat law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu. Surah apa Ustaz? Al-Hasyr saya. Tak silap kan? Al-Hasyr. Dia hasruk fak shin dah. Shin. Surah Al-Hash ayat 21 sampai 24. Tak silap saya. Dia 24 ayat kan? Kena tanya orang hafal Quran lah. Saya tak apa. Saya kuliah kuluhu ya. Baca tu. Tuan-tuan sambil baca. Tuan-tuan sapu kat dada. Sapu kat jantung. Surah Al-Hash ayat 21 sampai ayat 24. Law anzalna hadzal Quran ala jabalin sampai akhir. Tuan-tuan baca ayat tu. Dengan barakah Al-Quran. Dengan keberkatan Al-Quran. Sebab sekarang tengok kawan-kawan semua jantung. Jantung sumbat. Jadi dia lupa siapa yang sumbatkan jantung. Dan tinggalkan olehmu segala yang lain daripada satu pihak. Apa dia satu pihak? Kalau kita nak dekat dengan Allah, kita tinggalkan benda lain. Langsung tak boleh ke Ustaz? Dengan manusia boleh. Sekadar memenuhi tuntutan syariat. Tapi jangan sampai kita berkawan dengan makhluk, dengan manusia sehingga kita jauh dengan Allah. Jauh dengan Allah, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Kita pula, kita dengan Allah makin jauh. Tetapi nak jumpa Allah makin makin dekat. Nak jumpa dia dah makin dekat dah. Mana makin dekat?
badan dah mula sakit, nampak tak? Kan? Ha, dulu boleh makan, bujur lalu melentang patah, nampak tak? Ha, sekarang, oi, tak boleh makan pulut ni. Ni tak boleh ni, ni tak boleh ni, nampak tak? Pasal apa dah tak boleh? Saja-saja tanyalah. Pasal apa dah tak boleh? Sebab benda dah rosak. Pasal apa benda dah rosak? Kereta baru kan boleh lenjan kan? Baru keluar, lenjan lah, tekan dalam waranti baik. 5 tahun waranti. Dia dah lepas waranti, dia dah mula situ, dah mula magam ni, mula magam ni. Rupanya dia nak habis lah. Macam kita lah, dia nak habis. Tapi kita tak sedar yang kita dah nak habis. Mata dah tak nampak, telinga dah kurang dengar, badan dah mula letih-letih. Kan? Dah mula dah balik kampung, letih dah 3 hari. Dulu zaman muda, besok dah boleh enjoy lagi. Sekarang dah mula recovery dah kurang. Makan dah tak boleh sebarang. Minum ais lebih sikit, masih air raya domam. Tekak kering, dah mulalah hidung dah beringus sesema. Kan, nampak tak? Dah mula. Benda dah rosak. Dia dah tak boleh silap teknik. Dia dah tak boleh dah. Dia dah tak boleh. Rupanya Allah nak bagi tahu, engkau tu aku dah nak ambil. Engkau tu aku dah nak ambil. Tadi innalillah wa inna ilaihi raji'un ni tak ingat. Engkau tu aku dah nak ambil tau. Aku kasih engkau tanda supaya engkau boleh bersiap sedia. Aku tak zalim dengan kau. Aku tak zalim dengan kau. Sebab sebelum aku nak panggil kau, aku dah bagi warning. Tapi itu warning, kau tak angkat halnya. Nampak tak? Apa itu dekat jalan apa dia? Apa yang kamera yang dekat jalan tu? Apa? AES. Aku engkau sakit hati tu. AES. Nak sebut pun susah. Kamera ni kira baik tuan-tuan. AAS ni dia termasuk dalam perangkap had laju, betul tak? Perangkap. Mana ada orang buat perangkap orang bagi tahu dulu? Ada tak? Tuan-tuan, kita nak buat perangkap, kemudian kita bagi tahu. Jadi yang duduk kat lebuh raya dia kira perangkap had laju yang paling baik. Sebelum dia nak tangkap kita, dia beritahu di hadapan ada perangkap kamera had laju. Peringatan yang pertama, kita membuat tak-kati dia. 500 meter lagi nak sampai, dia letak lagi satu signboard. Betul tak tuan-tuan? Dua signboard tu tak? Betul. Kalau kita buat tak-kati, mampu kau huru-hara 1-4 kau. Aku dah kasi ingat 2 kali. Aku kasih kau ingat 2 kali. Kau buat tak reti? 3 kali. 3 kali? Lagi. Ada tempat 3 kali. Lagi solat. Kita pun tekan 1-4. Pak, dia tangkap. Nampak? Aku dah bagi kau ingat banyak kali kan? Jangan sampai Israel tangkap kau. Kalau kau tak beringat, Israel ni dia tak kenal siapa kau. Dia tak kenal kau siapa. Kau ustaz, kau orang kaya, dia tetap tangkap kau. Jadi kamera AAS ni, dia tahu ke kau tu datuk? Saya orang kaya lah. Kereta saya pun nombor plat lain, orang lain, wilayah V, aku SMS dia kata. Beli punya bhai, plat number. Tak kira kau, kamera ni dia kata, aku tak kira kau siapa, kau laju lebih 110, aku akan menyala. Pak, aku tangkap kau.
Jadi malaikat Israel pun macam tu juga. Hatta tak kira kau siapa, kau ustaz, kau imam, kau orang kaya, kau anak siapa, sampai masa aku tangkap, aku tangkap. Sampai masa aku tangkap. Bila masa dia? Ha, tak tahulah. Tuan-tuan, zaman ni zaman teruk. Tuan-tuan perasan tak? Kalau kita dengar kematian, kebanyakannya Allah bagi kematian yang baik-baik. Dulu kalau kita nak dengar orang mati malam Jumaat, senang ke susah? Tuan-tuan fikir benda yang berlaku, tuan-tuan. Jangan otak tuan-tuan asyik fikir benda yang kita nak tinggal. Kenapa sekarang ramai Allah pilih mati malam Jumaat? Kan? Jadi seolah-olah macam mati malam Jumaat ini dah macam dah macam biasa. Dulu kita patah balik lah, patah balik. Alamak. Kita dah nak dekat zaman kereta terbang ni, tuan-tuan. Dah berapa bulan lagi ni? Ha, 20, 20. Kau gila kau. Aku tengah tunggu ni. Zaman kereta terbang. Macam manalah kereta terbang tu kan. Memang tu tak boleh cari makan lah kan. Baik. Kan? Kenapa lah kita tengok ramai orang mati malam Jumaat? Mati semua baik-baik, tengah semayang. Baru ni satu ustaz di Kedah tengah macam khutbah, jatuh. Dulu zaman kita kecil-kecil, tuan-tuan, nak dengar orang mati malam Jumaat ni susah. Kalau maknanya kita dengar orang mati malam Jumaat, Allah untungnya dapat lepas seksa ko. Nampak tak? Sekarang ni boleh. Eh, malam Jumaat, malam Jumaat. Eh, kami malam Jumaat. Petang Jumaat. Eh. Nampak tak? Senang eh. Ada tak tuan-tuan terfikir? Apa sebenarnya yang berlaku ni, akhir zaman ini? Apa yang Allah nak sangat pada kita ni? Nampak tak? Saya ni kena fikir tuan-tuan. Ada akal kena fikir. Ada setakat ni saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Dah 9.10 dah. Eh, ada 9.10. InsyaAllah. Eh, mudah-mudahan Allah barakahkan kita. Cuma satu pesanan saya untuk diri saya dan tuan-tuan. Jangan tinggalkan Ramadan. Eh, jangan tinggalkan Ramadan. Apa jangan tinggalkan Ramadan? Amalan yang kita pernah buat dalam bulan Ramadan, jangan tinggalkan. Sayanglah. Eh, jadikan Ramadan itu seluruh kehidupan kita sampai kita mati. Jangan tinggal sembahyang malam, jangan tinggal istighfar, jangan tinggal sedekah, jangan tinggal sembahyang witir. Eh. Ha. Jadi ini benda yang kita buat semasa Ramadan. Selalulah berkumpul dengan keluarga kita macam Ramadan. Dalam Ramadan kita boleh makan sekali dengan anak isteri. Jadikan itu sebahagian daripada hidup kita. Sebab Nabi kata makanan yang barakah itu makanan yang banyak tangan dalam dia. Jadi selalulah makan ramai-ramai macam mana kita buka puasa, eh? Supaya keluarga kita berkat. Keluarga yang berkat, keluarga yang Allah kurangkan masalah. Bukan tak ada masalah. Eh? Jadi insyaAllah. Setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa bulan depan kalau ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir daripada kalam saya, insyaAllah ada seorang daripada pelajar saya malam besok dia akan balik ke Yaman, Hadramaut. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang malam ni yang nak tolong dia untuk duit pembelanjaan dia untuk balik ke Yaman, boleh berjumpa dengan saya ataupun nanti mesej saya insyaAllah. Eh, sebab dia nak balik hari malam besok, malam besok flight dia pukul 2 pagi. Alhamdulillah yang lain dah selesai, yang balik ke South Africa pun saya dah bagi. Yang insyaAllah malam besok pun ada 2 orang yang nak balik ke Indonesia daripada madrasah. Eh, jadi yang kita nak uruskan sekarang ni insyaAllah yang nak balik ke Yaman malam besok. Jadi kalau ada kelapangan daripada tuan-tuan nak bantu pelajar ni, silakan nanti jumpa saya ataupun
nak cakap lalu kadang-kadang orang dia dia suka sembunyi-sembunyi. Hamba Allah dia kata. Dah tahu hamba Allah aja yang serka, hamba syaitan tak mahu dia. Hamba Allah yang dia ingat benda tu dari Allah. Kalau syaitan dia tak ingat harta yang ada pada dia yang Allah bagi. Eh? Baru dia ingat ini Allah punya dan aku kena balikkan kepada dia dan Allah tu tak zalim. Kalau aku bagi dia, Allah akan bagi aku balik sebab Allah janji dalam Quran, Allah akan balik bagi aku balik 10 kali. 10 kali. Aku bagi Allah balik dan Allah bagi ganti kat aku 10 kali. Dan ada ayat lain sampai 700 kali. Aku percaya sebab yang cakap ni Allah. Yang cakap ni Allah dan Allah tak pernah bohong aku. Eh? Allah tak pernah bohong. Eh? Alhamdulillah tuan-tuan. Eh? Alhamdulillah tuan-tuan tolong doakan saya. Eh? Banyak orang tanya saya. Ustaz-ustaz datang madrasah tanya. Ustaz tak keluar ke? Ustaz tak keluar ke? Eh? Tak keluar kuliah ke? Tak keluar kuliah. Alhamdulillah. Tuan-tuan tahu kan, madrasah kami nak pakai sebulan 65,000 tuan-tuan. Eh? Dengan duit sagu hatinya, duit makan, minum dan sebagainya, duit elektrik. Saya tak keluar kuliah sebulan. Eh? Dan orang tanya, Ustaz macam mana dana madrasah? Saya kata, Allah tidak pernah zalimkan hamba dia. Dan Allah telah tetapkan akan keperluan hambanya. Susah senang itu bergantung bagaimana kita dekat atau jauh kepada Allah. Kalau kau sibuk dengan benda yang telah disiapkan, memang kau susah hati. Tetapi kalau kau sibuk yang menjadikan akan perkara tersebut, tak ada susah hati. Alhamdulillah, saya tak susah hati. Alhamdulillah, saya kongsi dengan tuan-tuan. Rasa saya tuan-tuan, saya kongsi dengan tuan-tuan. Eh? Susah hati kena tuan-tuan. Orang lain susah hati lah. Eh? Orang tengok saya orang susah hati, padahal saya tak susah hati. Orang susah hati dengan saya. 65,000 sebulan madrasah nak tarik mana? Ya. Semua orang tanya. Saya kata jalan dia satu je. Ayat yang saya baca dengan tuan-tuan, cari dia. Ya. Harap tuan-tuan. Eh, tuan-tuan tak boleh bagi saya tiap-tiap bulan. Alah, walaupun tuan-tuan ada duit kan. Saya pernah tuan-tuan ada satu hamba Allah bagi saya zakat sampai dia pesan. Ustaz jangan cakap dengan orang tau. Saya bagi zakat ke orang, nanti orang tahu saya ada duit. Kita. Ada pula punya kodokot dia. Ha, dia bagi zakat kat saya. Alhamdulillah dia bagi zakat saya 5,000. Ha, dia pesan kat saya siap. Ustaz jangan cakap dengan orang, saya bagi zakat kat Ustaz 5,000. Nanti orang tahu saya ada duit, dia kata. Nampak tak? Ha? Allah hebat. Alhamdulillah. Eh, alhamdulillah. Percayalah dengan Allah tuan-tuan. Percaya dengan Allah, yakin dengan Allah. Allah selesaikan semua perkara. Masalah kita, sihat kita tu badan ni. Jadi malam ni saya bagi peluang kat tuan-tuan, tapi mungkin bukan untuk tuan-tuan, mungkin untuk orang lain. Dia nak terbang besok. Eh, mungkin yang dengar live ni ke macam mana ke tuan-tuan, wallahu alam. Dari mana wallahu alam. Saya tak nak fikir pun. Dan saya tak nak fikir. Sebab benda tu dah siap. Benda tu dah ada di dalam ilmu Allah. Mungkin bagian tuan-tuan, mungkin bagian orang lain. وآخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami dari kalangan hamba-hambamu yang baik, Ya Allah. Jadikan isteri kami isteri yang baik, anak-anak kami dari kalangan hambamu yang baik, dan kurniakan atas kami kawan-kawan yang baik, Ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, berkatkan umur kami, Ya Allah. Berkatkan segala usul dan ikhtiar kami, Ya Rahman Rahimin. Berkatkan setiap apa yang telah Kau kurniakan atas kami, Ya Allah. Ya Allah, pada zaman yang akhir ini, jangan Kau keluarkan kami, keluarga kami, anak-anak kami dalam rahmat-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jadikan amal saleh kami ini istiqamah sehingga akhir hayat kami, Ya Allah. Jangan Kau cabut akan kebaikan yang ada pada kami yang telah Kau kurniakan atas kami pada
saat-saat akhir hayat kami, ya arhamar rahimin. Ya Allah, barakahkan sekalian orang yang hadir, hadirin wal hadirat pada malam ini. Selesaikan masalah kami dan masalah hadirin wal hadirat, ya Allah. Sihatkan tubuh badan hadirin wal hadirat, ya Allah, dalam rahmat-Mu. Ya Allah, barakahkan rezeki hadirin wal hadirat, ya Allah. Ya Allah, luaskan kesempitan mereka semua, ya arhamar rahimin. Peliharalah mereka semua daripada segala fitnah dan bala, ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Taqabbal Allahu minna wa minkum.